Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara agar klip video tidak beresolusi tinggi sehingga bisa masuk ke dalam aplikasi edit video seperti KineMaster. Contohnya, oke, bagaimana caranya? Simak videonya sampai habis. Pertama-tama kita masuk ke dalam aplikasi Play Store. Kemudian kalian cari aplikasi yang bernama Converter Video atau Video Converter. Nah, setelah itu kalian install aplikasinya. Dari deretan ini aplikasinya terletak pada nomor 3 yang saya rekomendasikan. Oke, kalian install dulu aplikasinya. Setelah diinstal, kalian buka aplikasinya. Kemudian kalian pilih video yang akan di-convert. Klik ini, kemudian saya pindah ke file. Nah, kalian pilih video yang akan di-converter. Setelah itu pencet down. Nah, kemudian kalian pilih formatnya. Di sini ada banyak format. Saya rekomendasikan format MP4 aja. Kemudian resolusinya. Resolusinya di sini ada banyak. Saya mau mencoba atau merekomendasikan yang ini aja, guys. Ini adalah sedang. Resolusi sedang. Kemudian frame rate-nya kita atur ke 30 aja. Kemudian ini apa? Pengaturan lanjutan video codec-nya kita pilih yang direkomendasikan aja ya. Kemudian audio codec-nya kita pilih yang direkomendasikan. Oke, setelah itu kita pencet compress juga. Biar apa? Biar videonya tidak terlalu gede penyimpanannya. Kita pilih yang 1 GB lah ya. Ternyata quality tidak bisa dipilih karena harus yang pro, versi pro nya. Oke, setelah itu kita convert. Kita start now. Setelah videonya saya percepat tadi saat pengompresan, kita kemudian
buka aplikasi KineMaster-nya. Setelah dibuka, kita masukkan file yang sudah di-convert tadi ke dalam project kita. Jika file video tersebut berhasil dimasukkan, berarti pengonvertannya tadi sudah berhasil dan ini terbukti work. Nah, ini sudah terbukti masuk, berarti dengan mengonvert video akan menghilangkan klip video tersebut. Oke, segitu dulu guys video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Oke, thank you.